Saya akan petik langsung biar kalian bisa lihat ya, teman-teman. Ini nih saya tidak tahu posisinya. Saya langsung petik, kalian lihat tangan saya satu. Au. Nih, bisa kalian lihat ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Saya akan langsung coba biar kalian tahu. Karena ada yang request di, ada yang komen di video saya sebelumnya, makan langsung di bawah pohon. Jadi saya akan makan langsung di bawah pohon ya. Saya halo teman-teman, kembali lagi bersama aku AD Swiss. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mampir channel aku, yang udah sering like, subscribe, and share, dan juga yang udah klik tombol notifikasinya, udah subscribe. Terima kasih banyak. Nah, seperti kalian lihat, ini udah banyak sekali apel bertaburan di bawah yang kondisinya sudah rusak. Kebetulan saya pas lewatin jalan ini dan ternyata banyak sekali apel. Jadi ini adalah udah mau mas apa namanya udah cuacanya tuh udah bukan yang bagus lagi, tapi ternyata masih ada sisa-sisa apel, jadi aku masih bisa bikin video. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ini sebenarnya sih kalau menurut aku pohonnya udah lama ya, jadi mungkin juga yang punya sudah tidak tertarik untuk mengambilnya, karena biasanya kalau pohonnya udah lama rasanya itu tidak semanis yang pohon yang masih baru. Di sebelah pohon apel ini tuh ada pohon plum, ada pohon buah pear, tapi ini saya nggak bisa ngambil buah pearnya tinggi, jadi saya tidak akan buat percobaan manis apa enggak, karena lihat sendiri ya posisinya tinggi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan atuh di subscribe, dan juga jangan lupa tombol notifikasinya biar kalian dapat video terupdate dari aku. Bisa dilihat kan, ini jelas banget banyak banget buahnya, kayaknya jadi pengen diambil, soalnya ini sisa-sisa ya, sisa-sisa sebelum winter. Di sini tuh banyak sekali tipe-tipe apel. Nah, jadi saya biasanya rasa kalau manis ya saya makan gitu, kalau enggak ya enggak saya makan, paling dibikin rujak gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri tipe apel apa sih yang kalian suka, taruh di comment box ya. Teman-teman, kalian bisa lihat ini di atas saya pohon apel lagi ya. Maksudnya buah apel lagi. Nah, saya akan petik langsung biar kalian bisa lihat ya, teman-teman. Ini nih saya tidak tahu posisinya. Saya langsung petik, kalian lihat tangan saya satu. Au. Nih, bisa kalian lihat ya. Jadi seperti ini teman-teman, saya akan langsung coba biar kalian tahu. Karena ada yang request di, ada yang komen di video saya sebelumnya, makan langsung di bawah pohon. Jadi saya akan makan langsung di bawah pohon ya, saya petik langsung. Ini manis, tapi ada sedikit rasa asam-asamnya dikit. Apa mungkin karena warnanya masih agak hijau kali ya. Tapi ini enak untuk dibuat rujak, teman-teman. Aku sih yakin ini apel yang biasa dibikin minuman jus kayaknya ya. Karena, apa ya, kalau mau dibilang enak manis. Cuma ada rasa asamnya dikit gitu. Jadi, kalau menurut aku ini bisa dipakai untuk bikin jus. Cuma yang jelas tadi seperti aku bilang, apa karena mungkin masih sedikit hijau ini atau memang ini untuk dibuat minuman. Oke, jadi aku lanjut makan. Aku mau petik lagi, cuma aku tidak bisa nunjukin ke kalian kenapa. Karena ini tangan satu pegang handphone, tangan satu ini agak tinggi yang gede-gedenya. Harus benar-benar harus di apa? Aku harus yang butuh tangan dua untuk mengambilnya.